الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama cari ilmu. Cari ilmu, tujuannya adalah untuk semakin mengenal yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita kenal sama Allah, maka hidup itu menjadi mudah, hidup itu menjadi menyenangkan, hidup itu menjadi ringan. Hidup ini jadi berat, jadi susah, jadi tidak menyenangkan karena kita belum kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kenal, semakin gak pengen kenal yang lain. Semakin kenal Allah, semakin gak pengen kenal yang lain. Tapi kalau sudah kenal Allah, nanti sama Allah dikenalkan sama yang lain. Mumet jenengan. Ya sudah, nanti kalau udah waktunya paham sendiri. Ya. Malam hari ini kita akan belajar rahasia hijrah. Insya Allah kita akan minta sama Allah dibukakan. Sebagian rahasia hijrah yang mudah-mudahan menjadi teladan buat kita semua dalam menjalani kehidupan dunia hingga akhirnya sukses mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang sukses itu bukan orang yang banyak duit. Orang sukses itu bukan orang yang banyak pujian. Orang sukses juga bukan orang yang tidak dipuji. Orang sukses juga bukan orang yang enggak punya duit. Tapi orang sukses adalah orang yang sudah mendapat predikat ridhonya Allah ada padanya. Alias diridhoi Allah. Kalau udah dapat ridhonya Allah, mau kaya, mau miskin, mau terkenal, mau tidak terkenal, wujudnya seperti apapun itu orang yang su sukses. Makanya hidup poinnya cuma satu, cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan belajar bagaimana Allah menghijrahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Jadi kalau kata Nabi berhijrah itu menurut Habib Novel kurang tepat. Jadi, kalau kalimat Nabi Muhammad SAW berhijrah menurut Habib Novel itu kurang tepat, tapi yang lebih tepat adalah Allah menghijrahkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi mau berangkatnya kapan, itu yang menentukan juga. Allah diizinkan berangkatnya kapan, yang menentukan juga. Allah. Kalau Nabi berhijrah berarti sewaktu-waktu, wayah wayahe semau-maunya, kapanpun juga Nabi Muhammad SAW bisa berhijrah. Tetapi sahabat beliau berangkat hijrah ke Habasyah. Sahabat beliau SAW berangkat hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW masih ada di Mekah. Gak kemana, mana. Padahal di Mekah dicaci, di Mekah dimaki, di Mekah dihina, di Mekah dimusuhi dengan intimidasi dan lain sebagainya. Tidak ada pembalasan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu mencari jalan damai. Gimana caranya dakwah ini tidak perlu keributan dan tidak menimbulkan keributan. Sampai akhirnya sahabatnya disuruh hijrah. Kenapa disuruh hijrah? Tidak suruh di Mekah. Udah di Mekah. Mut Syahidan. Au Iskariiman. Iskariiman. Au Mut Syahidan. Dah kalian di Mekah. Lawan tuh orang-orang kafir yang menghajar kalian. Kalau mati, mati Syahid. Masya Allah. Apakah seperti itu? Enggak. Nyawamu berharga. Nyawa mu ber bernilai makanya Allah tidak memerintahkan selama Nabi Muhammad SAW di Mekah tidak ada perintah apa peperangan untuk melawan orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya tapi disuruh untuk sabar ya disuruh untuk sabar disuruh untuk mencari jalan jalan damai apa yang dilakukan suruh hijrah cari tempat yang tidak menimbulkan pertikaian. Cari tempat yang di situ ada kedamaian. Cari tempat yang di situ bisa menebarkan ajaran is Islam. Maka berangkat ke Habasyah, berangkatlah ke, Ma, ke Madinah. Nah ini juga perlu kita contoh dalam kita berdakwah. Ya, dalam kita berdakwah perlu kita contoh. Opsi nomor satu ini loh untuk selalu mencari kedamaian dan perdamaian. Jangan cari musuh. La tatamannau liqa'al adu. Nabi sendiri SAW memerintahkan oleh kepada para sahabat, walaupun sahabatnya kuat, walaupun sahabatnya siap apapun, perintah Nabi jelas. La tatamannau liqa'al adu. Oka maqala SAW. Jangan sekali-kali kalian bercita-cita pengen ketemu musuh. Ini kadang kita ini asiknya kalau ketemu musuh ya. Begitu kelompoknya banyak, kelompoknya kuat, kita jalan pengen dimusuhi ya. Mana musuhnya ini? Kita mau hajar, kita mau tandangi. Masya Allah. min La liqa'al adu. Jangan sekali-kali kalian punya cita-cita pengen ketemu musuh. Tapi kalau udah cari jalan damai, dipepet, kepepet, mentok. Kemudian ketemu musuh, musuhnya kok pengen menghajar kalian, maka di situ muncul banyak hadis, diantaranya orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya, misal menghadapi perampok, ya eh, menghadapi peram, perampok sampai meninggal dunia, maka orang yang seperti itu adalah orang yang gugur sebagai suha suhada. Tapi diusahakan jangan pernah carimu musuh, hindari musuh. Nah, ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Terhadap saudaranya jangan musuhan. Terhadap temannya jangan musuhan. Cari apa? Cari teman sebanyak mungkin, cari kedamaian sebanyak mungkin dan alhamdulillah negara kita ini dalam kemerdekaan dikasih negara yang damai. Maka harus disyukuri luar luar biasa. Terus ciptakan yang namanya perdamaian dan kalau mampu hapuskan yang namanya permu permusuhan sesuai dengan kapasitas masing-masing ayah kapasitasnya jaga anak-anaknya jangan musuhan suami kapasitasnya jaga istri ojo gelut terus mbok puji nih masya allah ini laporan suami istri gelut nih barusan ada yang wa sama saya nangis nangis ya ya tak ngokno nangisnya Iya, kemudian dia melas hati saya, masya Allah. Gelut perang suami istri itu lebih daripada perang dunia ke-10, saudara-saudara. Didengar nggak enak, dilihat nggak nggak enak. Gimana caranya suami ngadepi bojo, ngadepi istri ngalah, istri ngadepi suami ngalah, damai adalah keindahan, masya Allah. Nah, kalau setiap rumah sudah damai kan Indonesia damai, betul betul asik. Yang begitu kan menyenang, menyenangkan. Nah inilah pesan hijrah. Sampai-sampai. ya, nanti -sampai. jenengan kaget. Nabi Muhammad SAW itu ketika diperintahkan hijrah adalah pada kondisi yang seluruh warga mereka, seluruh kabilah, seluruh suku, ya seluruh suku bersepakat bunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika keberadaan beliau sudah betul-betul tidak diinginkan oleh masyarakat saat itu yang gak iman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, semuanya sepakat bunuh, tapi yang sepakat juga takut. Takutnya bagaimana? Yang bunuh jangan satu orang, karena kalau yang bunuh satu orang maka nanti Keluarganya Nabi Muhammad SAW, walaupun belum iman sama Rasulullah, tapi kalau Rasulullah itu disakiti sampai dibunuh, keluarganya akan nuntut. Nanti akan dicari itu yang nyakitin, ya nanti akan terjadi balas dendam. Tapi kalau yang membunuh itu utusan seluruh kabilah, seluruh suku, maka keluarga Nabi Muhammad SAW, sukunya Nabi Muhammad SAW tidak akan berani untuk membalas dendam. Kenapa? Karena melawan seluruh kota siasatnya orang-orang jahat. Wa makaru wa Allah, Wallahu khairul makirin. Nabi Muhammad SAW dapat wahyu, tahu, mau dibunuh. Pertanyaan saya, apa kemudian beliau ngomong sama sahabat-sahabatnya? Aku meh pateni. aku meh pateni. Apa ngomong begitu? Saya akan dibunuh, saya akan dibunuh. Buat pengumuman, ini mereka bersikap jahat akan bunuh saya, maka kalian kumpul semua, siapkan senjata asah. Kalau asah parang, asah pedang, siap untuk membela saya. Hancurkan musuh-musuh Allah, apakah seperti itu? Tidak nyantai, tenang, asik. Coba kalau itu jenengan, coba gaya tenang apa tenang Ya mungkin saking gak bisa ngomongnya tenang betul. Mungkin sudah mati sebelum mati. Ya Ali bin Abi Thalib. Yaitu siapa? Yaitu para ulama yang sudah dikenal empat madhab. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Itu semua mengambil lewat pintunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai sekarang para habaib para kiai itu lewat pintunya maka masuk ke dalam kok? kota ilmunya Sayyidina Ali paham iman betul kalau udah kanjeng Nabi Muhammad SAW menyuruh tidur, ojok kaken mikir. Dah gantikan saya tidur, sendi kau samikna, wa ana. Nah kalau kita ini dikasih tahu ulama, dikasih tahu orang soleh yang jelas kesolehannya, samikna, wa mikirna. Masya Allah. Yang dituju satu, yang dipisui saat kampung. Betul, betul. Enggak jelas. Oh kadang itu istri kalau lagi marah, suami lagi marah, yang ditujukan suami sama istri ya, saling menuju. Itu kadang bapak sampai mboknya kata, Mbok mau kurang kenal, mbok mong, yang, Masya Allah. Ini anak mantu durhaka semua ini. Ya anak mantu durhaka semua kalau seperti itu. Jadi masmu, mbak yumu yang ngono, Lebok si cilawan si cik, kok sanggawa liane. Gitu loh Ya. Dan jangan jangan terjadi yang seperti itu. Kalau terjadi itu yang profesional gitu loh. Tuh lihat tuh orang-orang zaman dulu. Ya orang-orang zaman zaman dahulu. Khawani rahimakumullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini perlu kita contoh bagaimana tenangnya menghadapi maut. Tapi yakin kalau udah nabi yang nyuruh tidur, is, apapun hasilnya tetap api. Apapun hasilnya pasti bah, Bagus, nyantai, gak keluh kesah. Tidak ada keluh kesah. Sedangkan Nabi sendiri, s.a.w. dihijrahkan sama Allah Ta'ala. Ya tenang, Allah yang nyuruh saya berangkat, ya berangkat. Perkara luar ada, musuh ya udah hadapi. Caranya bagaimana? Rasul gak bawa senjata, karena gak niat perang, gak ada perintah perang. Rasul nggak bawa senjata karena nggak niat nyakiti, Gak ada perintah menyakiti. Rasul nggak bawa senjata karena memang lagi mau pergi dari Mekah mau ke Madinah, bukan cari musuh, bukan mau membunuh, bukan mau menyakiti. Tujuannya cuman menghindari pertikaian. Mana mungkin menghindari pertikaian dengan awal pertikaian? Gak mungkin. Dari awal dibuktikan menghindari pertikaian. Ikhwani rahimakumullah saya mau nanya. Kalau begini kita lihat uh, pribadi Nabi Muhammad SAW, Rasul kita ini akhlaknya gimana kira-kira? Pol ya, Pol mentok bablas. Wa inna la'ala khulukin Tidak ada kata lain. Pol masih belum cukup. Pol mentok bablas. <tul> Jadi tolok ukur itu jebol. Saking hebatnya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa wa Wasallam dan inilah konsep awal dalam dakwah yang harus dipahami. Dakwah itu adalah mengundang. Dakwah itu undangan. Da'i orang yang mengundang. Dakwahnya adalah undangan. Berdakwah itu menyampaikan undangan. Nah kalau menyampaikan undangan, ya itu satu caranya baik, undangannya yang baik, waktunya yang baik. Betul, betul. Makanya Nabi SAW lihat ini semua adalah orang yang akan saya undang. Saya undang kemana? Saya da'iyan ilallah bi'idhnih. Saya adalah orang yang disuruh mengundang manusia untuk kenal Allah Ta'ala, untuk paham Allah Ta'ala, untuk cinta Allah Ta'ala bi'idhnih. Dan saya lakukan ini dengan izinnya Allah Ta'ala. Artinya Allah yang merintahkan. Maka Nabi Muhammad SAW melihat seluruh makhluknya Allah itu adalah objek dakwah. Sasaran dakwah. Da ini harus bisa saya ajak untuk kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan musuh. Enggak ada hati, hati nyimpen permusuhan itu enggak ada. Makanya dalam konsep perang, dalam Islam, Masya Allah. Yang dicontohkan oleh Khalifah Ali bin Abi Talib. Karamullah wajah murid utama Nabi Muhammad SAW. Ana Madinatul Ilim wa Ali Babuha. Bagaimana Sayyidina Ali Radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali perang lawan Yahudi Saya mau nanya itu kalau udah muslim ketemu Yahudi perang kira-kira ini perang biasa atau perang super ini perang super ya seperti musuh bebuyutan seakan-akan begitu kan ya muslim lawan Yahudi anti Islam karena nggak semua Yahudi anti Islam ada juga Yahudi yang masuk Islam yang harus kita pahamkan ini Ya, ada juga Yahudi yang masuk Islam. Salah satu istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Sofia, itu juga ayahnya seorang Yahudi. Yang kadang kita nggak paham. Jadi Islam tuh nggak pernah memusuhi bangsa itu nggak ada. Yang dimusuhi adalah aja, ajaran yang tidak mau, ya, yang tidak mau dan menentang ajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala menentang. Ketemu Yahudi, teng 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 dulu kan teng teng kalau sekarang begitu ya Duh, sekarang dulu teng 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 Yahudinya jatuh Yahudinya jatuh mestinya kan tinggal uh, selesai finish jatuh senjata terlempar si Yahudi ini karena tidak mau kalah dan udah paham kalah maka pengen mempermalukan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Langsung Sayyidina Ali diludahin. Ludah dengan ludah yang paling gak enak. Plong. Kena wajah. Saya mau nanya, kalau itu jenengan bagaimana? Oh, kurang ajar get no. Sudah mau mati masih gaya. Sepatah ini sisan sing. Sing ini sing saya rekoso gitu. Sadis gitu. naudzubillah min dzalik. Apa yang dilakukan, dilakukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Langsung pedangnya dimasukkan ke sarungnya, membalikkan badan pergi. Sing weh, mati kita tambah bingung. Eh, Balik, 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 balik. Aku kok orang bapak matanya ngopo? Kenapa kamu tidak bunuh saya? Why you do uh, nguk, ya. Why you not kill me? Gitu, sembuh ngono ya. Kenapa kamu tidak bunuh saya? Sayyidina Ali jawab, Sebetulnya ya pengen. Ya sebetulnya pengen ketika kamu musuhin saya di jalan Allah Ta'ala. Musuhin Islam di jalan Allah Ta'ala. Kamu benci sama Islam dan akan nyakiti muslimin. Saya akan bela Islam. Dan kalau kamu mau bunuh ya saya akan bunuh kamu. Saya akan bunuh kamu. Tapi saya itu dalam agama saya nggak boleh bunuh karena saya. Bunuh karena saya itu nggak boleh. Harus betul-betul karena Allah. Lah tadi itu kamu ludahin saya. Bejomu. Begitu kamu ngeludahin saya, pelak itu muncul nafsu saya, muncul ego saya. Loh, dia ngeludahin saya, saya marah. Ada bagian dari saya pengen bunuh kamu, maka saya tidak jadi. Kalau saya bunuh kamu dengan cara seperti itu, saya akan dimurkai Allah, bukan dicintai Allah. Langsung Yahudi ini takut. Aku mau ngajar, no, kalau musuh. Agamamu itu, Rasulmu itu, Tuhanmu itu mengajarkan kamu dalam perang seperti itu. Iya. Kalau begitu, aku syahadat masuk Islam. Masya Allah. Tadinya mau paten-patenan gak sih do. Ayo malu perang bareng. Ini loh. Konsepnya Islam. Tidak pernah mau menggunakan nafsu untuk memusuhi yang lain. Jadi kita mau milah antara nafsu sama Allah ini kira-kira gampang atau susah? Tidak usah Perang suami istri itu, sing yang paling gampang, Bu. Maaf ya, Bu. Ibu, kalau marah sama suami karena Allah atau karena marah? Karena Allah atau karena marah? Nah kalau ibu marahnya karena marah, berarti Allah marah atau enggak marah? Lu jadi ya paham, lu ya, suami-suami. Kalau marah sama istri karena Allah atau karena marah? Ayo jujur, ayo jujur. Jangan sungkan. Karena Allah atau karena marah? Banyak karena marah atau? Ego. Aku uang lanang. Kamu harus taat sama aku, aku laki-laki. Laki-laki. Kamu langgar kewajibanmu. Aku laki-laki. Ngerti-ngerti kue lanang, gak usah mbak pelotoknya paham bengak bengok aku lanang aku lanang no awak wedok juga ya, kawin Biar aku kan gitu kata istri ya kamu laki-laki itu -laki saya udah paham gak usah kamu umumkan gak usah kamu teriakkan saya paham kamu laki laki-laki udah ngerti laki-laki kamu gak usah ngomong mestinya tuh hati ditoto marahnya itu karena Allah kalau marahnya karena Allah lihat istrinya keluyuran gak pakai jilbab ngemuk karena Allah di lain loh Ngamuk karena Allah pada istri lain. I love you. Tadi aku gak iso nyawang awakmu diobong di. Masya Allah. Ya. Gak didengarkan. De, di, because I love you. Hari ini aku tidak bisa satu ranjang sama kamu. Tapi tetap satu kamar. De. Masya Allah. Kenapa? Aku gak mau kamu disiksa oleh api neraka di... Itu namanya karena cinta. Cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini indah. Baru dalam kelas sekup rumah tangga saja udah karena ego karena nafsu. Gitu kita kadang gaya ke masyarakat karena Allah. Nanti dulu. Kamu ini bawa-bawa nama Allah karena Allah atau karena nafsu. Yang tahu dirimu dan Tuhanmu. Saya nggak bisa nilai. Orang lain nggak bisa nih. Nilai. Kita juga nggak boleh nih. Nilai. Ini untuk diri kita sen sendiri. Ehwani rahimakumullah. Jadi konsep awal dakwah itu yang dicontohkan ketika berangkat hijrah itu. Ngadepin musuh seperti itu. Yang ngadepin musuh seperti itu. Jangan sampai ada korban, jangan sampai ada nyawa yang melayang, jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang terzolimi. Dah, yang penting saya harus pergi, pergi, udah selesai. Berangkat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ketika mau berangkat itu membuat rencana, gak asal berangkat. Terbukti Sayyidina Ali dipanggil Rasulullah anu suruh tidur di situ. Terbukti Rasul SAW menyewa gate yang orang musyrik disewa ya, orang musyrik disewa. Bukan muslim. Orang yang belum iman pada Allah dan Rasulnya disewa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi penunjuk jalan disewa. Kenapa? Karena orang ini yang paling paham jalan menuju Madinah lewat rute lain, rute alternatif. Yang paling paham orang ini. Maka sewa tenaga ahli meskipun non muslim tapi amin punya sifat ama, amanah. Ini bisa dipercaya. Ini dalam bisnis dia jujur maka dikontrak oleh Nabi Muhammad SAW. Bayaranmu berapa? Bayar. Itu begitu Nabi Muhammad SAW. Mempekerjakan non muslim. Nih dah bayar. Kemudian Nabi SAW tidak membuat hijrah rombongan. Karena kalau berangkatnya rombongan nanti akan menimbulkan permusuhan, pertikaian. Akan menimbulkan yang namanya peperangan. Akan menimbulkan nanti korban. Maka Nabi SAW berangkat hijrah cukup bawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Justru tidak pamer kekuatan. Yang manusia yang paling kuat SAW. Manusia yang paling hebat. Manusia yang paling luar biasa. Tidak pamer kekuatan. Justru tawalluk. Allahumma salli wa sallimu alaihi jalan berdua dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sembunyi-sembunyi. Pertanyaan saya, di jagat raya ini ada tidak makhluk Allah yang lebih kuat dari Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Bukan cuma manusia loh, makhluk. Semua ciptaan Allah itu kuatnya tidak mungkin bisa mengungguli Nabi Muhammad SAW. Buktinya, Isra wa Mi'rad. Isra wal Mi'raj itu ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW naik buruk menembus tujuh lapis langit sampai Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril alaihissalam pun ngomong, wahai Rasulullah, saya hanya bisa nemani kamu sampai di sini langit ketujuh. Saya kalau bablas satu, satu mili saya melangkahkan kaki, saya akan terbakar. Lu malaikat dari cahaya bisa terbakar tuh terbakarnya bagaimana ya? Saya akan hancur, saya akan han, hancur. Tapi kalau engkau salam, jalanlah. Lo kanjeng Nabi jalan santai. Sampai tujuan dengan selamat gagah perkasa. Pulang utuh gagah perkasa. Manusia makhluk Allah yang paling kuat di jagat raya. Tapi ketika hijrah sembunyi, sembunyi. Makanya kita ini kalau punya kekuatan jangan gaya. Jangan pamer kekuatan. Tapi carilah maslahah. Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan kita pamer kekuatan. Tapi apa? Mencari ma maslahah. Apa yang menjadi maslahah, apa yang jadi manfaat, gunakan semua kekuatanmu untuk itu. Semua powermu untuk itu, menciptakan kemaslahatan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat yang kuat. Nabi SAW, manusia makhluk Allah paling kuat. Rasulullah hijrahnya malam hari sembunyi-sembunyi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hijrahnya siang hari terang-terangan jalannya lenggak-lenggok sambil angkat senjata menghunuskan pedang dan berkata dengan suara lantang siapa yang ingin istrinya jadi janda silahkan hadang saya Masya Allah coba oh, tiru kamu niru-niru Nabi Muhammad SAW saja ya niru Rasulullah jangan niru Sayyidina Umar bukan makomnya bukan makomnya. Ada yang seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Untuk apa? Menunjukkan izzah. Sebagai muslim mukmin aku kuat loh ya. Gak cari musuh. Saya mau keluar-keluar aja santai. Jangan halangi saya. Kalau kamu halangi saya, ya aku gak wedi ngono loh ya. Aku gak enggak takut. Tapi bukan cari permusuhan. Siapa yang pengen istrinya jadi janda halangi saya. Artinya beri saya jalan, jangan halangi saya, saya mau keluar, gak cari keributan. Keri, Betul kan? Nah, ini bahasanya pendekar, bahasanya kesa, kesatria. Ngajarin, jadi kalau ada yang punya sikap kesatria gitu boleh, tapi tidak menimbulkan keri, keributan. Dan memang makomnya, artinya apa? Tidak ada yang berani ukuran sih, ukuran sih. Sayyidina Umar itu udah ngukur, diukur pakai variabel. Karena saya mengani aku, tidak ada yang berani sama saya. Maka beliau teriak. Paham? Maka beliau teriak. Tapi kalau terhadap Nabi Muhammad SAW, mereka berani. Mereka berani. Makanya Rasulullah SAW mengukur variabelnya. Ini orang-orang ini akan berani nyakiti saya, berani bunuh saya. Kalau saya teriak terang-terangan, pasti akan terjadi pertikaian, permusuhan, pembunuhan. Itu tidak diinginkan. Maka Nabi SAW justru tidak menunjukkan powernya. Ngalah. Tawaduk Nabi Muhammad SAW. Sembunyi-sembunyi. Jadi kamu jadi muslim harus paham. Kapan kamu harus tunjukkan power, kapan kamu harus sembunyikan power. Paham maksud saya? Jadi power itu dipakai bukan untuk menghantam dan menghajar orang, tapi power itu dipakai justru untuk menciptakan perdamaian dan kedamaian. Bu gak setuju boleh, Gak sepakat sama Pak Novel boleh, ya karena setiap orang ya punya pandangan sendiri-sendiri. Tapi ini ilmu, ya ini il ilmu yang harus juga dipahami oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa wa Wasallam harus ngerti, ya harus pak paham. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW ketika berangkat hijrah, keluarganya enggak diajak. Keluarganya ditinggal. Itu bukti kalau Nabi Muhammad SAW berharap orang-orang yang di Mekah itu ya masih punya jiwa cinta, masih punya jiwa kasih, tidak akan menyakiti selain saya. Gak akan mengganggu keluarga saya, gak akan ganggu yang lain. Cuman saya yang dicari. Maka tidak di tidak dikatakan semua itu musuhin saya dan musuhin kalian. Enggak. Dikotakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu loh cerdasnya Rasulullah SAW. Ngukur perilaku musuh itu diukur betul variabelnya. Ini begini, orang ini begini. Yang dimusuhin cuman saya, yang ini tidak. Ini oke, okay, bla bla bla. Kesimpulannya begini, saya harus bagaimana. Cerdasnya luar biasa. Allahumma salli wa sallim sorry bro, itu kakek saya loh. Ya, itu kakek, kakek saya. Jadi kalau saya cucunya nggak bisa niru 0,001 persen ngisin ngisini. Ya, ngisin, ngisini. Sungguh sangat memalukan. Makanya saya mau belajar. Saya mau belajar. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menggunakan powernya, indahnya luar, luar biasa. Kita lihat setelah Nabi Hijrah, setelah Nabi Hijrah, Kemudian jumlah sahabat di Madinah naik sekitar 1400 orang sahabat atau kurang lebih nanti dicek dalam buku sejarah. Angka itu suka suka ada perbedaan ban pendapat. 1000 sahabat lebih berangkat ke Mekah untuk haji. 1000 orang lebih. Mau masuk Mekah orang-orang yang anti Islam di Mekah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mengatakan tidak boleh masuk Mekah. Saya mau nanya, kamu kalau bawa 1400 orang kemudian dilarang masuk, itu kira-kira bagaimana? Ish kariman awmud syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Itulah kamu. Kamu itu kamu. Nabi enggak begitu. Salasalam. Rasulullah enggak begitu. Nabi Muhammad SAW. Kita ini berangkat mau haji, bukan mau cari mati. Kita berangkat mau ibadah, bukan mau cari permusuhan. Kita berangkat mau cari perdamaian, bukan mencari yang namanya pertikaian. Maka Nabi Muhammad SAW buat tenda, dah kita parkir. Datanglah utusan orang-orang kafir itu. Untuk membuat perundingan, Rasul pengen masuk, mereka melarang. Berunding, 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 berunding. Sampai-sampai Serina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat yang gagah perkasa yang beraninya luar luar biasa, saking pengen nunjukkan dukungannya pada Nabi Muhammad SAW. Kami ini sahabat semua siap mati ya Rasulullah, siap mati sampai ngomong jenengan itu Nabi atau bukan gitu. Jenengan Nabi itu kan kamu Nabi. Ayo gitu loh, wis gak apa-apa. Kita ini semua ikut di belakang. Saking semangatnya gitu ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Umar, Rasulullah Nabi beneran, Nabi beneran." Ya Nabi, Sayyidina Umar, "Iya, aku paham." Beliau Nabi, tapi saking semangatnya untuk mendorong Nabi SAW mau masuk Mekah dengan paksa dan menumpahkan darah, tapi Nabi SAW tidak mau. Hasilnya muncul perdamaian Hudaybiyah. Perdamaian Hudaybiyah itu bacalah pasal-pasalnya. Anda kalau membayangkan diri Anda hidup di zaman sahabat, kemudian baca pasal-pasal itu, mesti Anda tidak akan setuju. Kak, begini pasalnya. Kita, kalau ada yang dari Mekah, pergi ke Medina, harus dikembalikan. Masya Allah. Kalau ada muslimin yang melarikan diri dari Mekah, hijrah, melarikan, bahasanya orang kafir kan melarikan di, diri. Hijrah dari Mekah setelah perjanjian ini, maka wajib dikembalikan ke Mekah. Itu menguntungkan atau merugikan? Berarti yang di Mekah kan siap-siap toh Yang di Mekah harus siap disiksa, harus siap sakit, harus siap gak enak, harus siap. Itu ditanda tangan, ke oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ada satu pasal, 10 tahun tidak ada peperangan. 10 tahun tidak ada pe -pe peperangan. Rasul senang tidak ada peperangan 10, 10 tahun. Ini yang saya cari. Saya nggak pernah cari permusuhan, enggak pernah cari peperangan, carinya perdamaian. Mereka mau kasih 10 tahun, ambil. Tapi nyatanya baru setahun kan orang-orang kafir mengingkari janji. Apakah kemudian Nabi SAW saat mereka mengingkari janji Rasulullah kemudian mengumandangkan perang? Tidak. Rasul mengajak 10.000 ribu sahabat kurang lebih berangkat ke Mekah untuk mengambil alih kota Mekah. Tapi perintahnya satu, jangan sampai ada pertumpahan darah bergerak dalam senyap. 10.000 pasukan bergerak ke Mekah, orang Mekah nggak tahu. Tahunya begitu udah sampai kota Mekah, udah di tapal batas kota Mekah baru ngerti rombongan apa itu. Sehingga ketika masuk Mekah, ya, masuk Mekah dengan damai, dengan aman. Ada sedikit kekacauan, bukan pertumpahan darah, sedikit kekacauan karena ada yang berusaha menyerang kelompok pasukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa eh, wa Jadi kalau kita mendengar semua ini, Alhamdulillah 43 menit saya udah bicara. Jangan nggak kroso ya kebangetan. 43 menit itu gembrobios loh ini yang ngomong. Iya, berkeringat bu. Jadi pulang dari sini, nanti kalau pas suatu hari insya Allah tidak terjadi, suaminya marah-marah, ibu akan balas atau damai. insya Allah damai, insya Allah. Iya damai, insyaallah. Bu, ibu suka lihat perdamaian atau pertikaian? Jadi kalau ada lihat suami istri lagi bertekai, ibu sedih atau kemudian ikut share? Sedih atau ikut share heboh? Itu loh, itu loh, itu loh. Berita baru, berita baru. Hmm, seru, seru, seru. Itu berarti ibu senang atau sedih? Enggak berani jawab. <laughs> Ikhwanirrahim wa'akumullah. Kalau menyimak ini, menyimak ini baru ulang, saya belum cerita hijrah loh, belum, sudah cerita? Belum. Baru nunjukkan bagaimana proses keluarnya Nabi SAW dari rumah. Keluarnya dari ru, rumah. Membuktikan kalau Rasul SAW tidak cari musuh. Tapi kalau ketemu ya nggak wedi ngono ya. Gentle. Enggak cari musuh, tapi kalau ketemu ya ya ayo gitu. Tapi nggak mau. Makanya sampai di ajaran Islam itu kalau pergi ke pasar tidak boleh bawa senjata yang nanti bisa melukai oh, orang. Diatur loh. Bawa senjata nanti kalau senjatanya ngawur megangnya melukai orang enggak boleh. Indah sekali itu ajaran Nabi Muhammad SAW. kadang-kadang itu orang-orang di luar Islam tuh lihat Islam bingung gara-gara kita. Karena belum sempat baca Al-Quran, belum sempat baca hadits Nabi SAW, belum sempat baca ilmunya para ulama, bacanya kita-kita ini. Lah kita ini kan gak jelas tuh ya. Gak jelas. Mungkin kita ini ya begini, sudahlah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah kulihal, Alhamdulillah. Lanjut dikit boleh. Jangan banyak-banyak. Malam ini saya agak bermurah kepada teman-teman yang di sini maupun yang ada di dunia maya di YouTube sana ataupun dimanapun Anda berada termasuk makhluk-makhluk Allah yang enggak kelihatan bongso jin malaikat dan arwah kaum solehin yang hadir kalau mau bertanya silahkan kirim pesan ke WhatsApp saya 081228060916 tanya ya tanya beneran jangan Bib, hello. Assalamualaikum, Bib. Hai, Habib. Habib, I love you. Waduh. Ini saya jawab sendiri, saya nggak pakai admin. ya. Saya sendiri, nggak ada ad admin. Itu 081228060916 6 tuh nomornya dimunculkan pula sama Mas Seto itu. Ya, sudah saya bacanya cepat biar orang enggak paham, tapi justru dipahamkan. Masya Allah. Yang mau nanya kirim pesan WhatsApp ke situ ya. Atau mau komentar boleh. Ini yang nonton YouTube tulis tuh komentar itu, komentar isinya apa, menariknya di mana, nggak menariknya di mana, cocoknya di mana, nggak cocoknya di mana. Tapi jangan mencaci dan memaki satu dengan yang lain, nggak boleh. Ya, saya sepakat Bib sama ini. Kalau yang ini saya kurang sepakat. Menurut saya begini. Oh itu jadi ilmu, itu jadi il ilmu. Boleh beda pendapat, tapi tukaran nggak boleh. Boleh berbeda, tapi bermusuhan nggak? Nggak boleh. Tunjukkan ilmu, Nanti orang bisa belajar. Nanti orang bisa bela belajar. Lanjut boleh? Oh iya toh. Oh iya nya mulai masuk. Well, Assalamualaikum Habib. Ya. Habib kunci rezeki yang mujarab gimana? Ini bab hijrah. Tanyanya kunci rezeki yang mujarab gimana? Udah tidak apa-apa ini saya jawab nanti. Ya nanti, nanti. Kalau ingat insyaallah ya. Mudah-mudahan gak ingat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan keluarganya lo nggak dibawa, ya keluarganya nggak dibawa ditinggal dulu nanti, ya nanti belakangan. Di situ juga ada sikap kepala rumah tangga yang baik, ya kepala rumah tangga yang yang baik, yang mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wa sebagai Rasul mementingkan tugasnya sebagai Rasul ketimbang tugasnya yang lain. Tugasnya sebagai rasul ketimbang tugasnya yang lain. Perintahnya, kamu berangkat hijrah, enggak bawa yang lain. Maka Nabi SAW, ya seperti itu. Tidak bawa yang yang lain. Ikhwanir Saya mau nanya kepada semuanya, boleh atau enggak boleh? Siap jawab enggak? Yakin? Ya, pertanyaannya sederhana. Enggak angel kira-kira, kira-kira ya, kalau anda saat itu hidup di Mekah, ya hidup di di Mekah, menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Terus dengar Nabi sudah berangkat hijrah dan dikejar oleh orang-orang kafir dengan eh, selebaran yang diedarkan hidup atau mati. Tangkap hidup atau mati, yang bisa menangkap hidup atau mati dapat uang sekian. Jenengan sebagai sahabat itu kira-kira pengen nyusul atau diam di tempat? Pengen nyusul atau diam di tempat? Nyusul ya, yakin cinta pengen nyusul, betul. Tapi kalau kanjeng Nabi SAW bilang kepada jenengan, diam di tempat, jangan nyusul. Jenengan nurut nopo ngeyel. lurut nah, nopo ngeyel. situlah harus kita pegang satu pelajaran, imtithalul amri khairun min sulukil adab. Adabnya seharusnya kalau ngerti gurunya dibegitukan, pimpinannya dibegitukan, ya semuanya itu ya berangkat, ya menge, me, me, menyusul, kemudian melindungi membela. Mestinya begitu, ya. Itu adabnya. Tapi perintahnya itu enggak boleh ikut. Perintahnya suruh di tempat. Maka yang namanya santri yang baik itu jangan minteri kiainya atau habibnya atau ustadznya. Kalau udah kiainya, habibnya, ustadznya, guru yang ngomong kamu di tempat ya udah nurut saja. Meraksanakan perintah itu lebih bagus daripada beradab yang pak, baik. Makanya Sina Ali bin Abi Thalib beliau tidak ngeyel sama Sayyidina Muhammad SAW, enggak ng ngeyel sama Rasulullah SAW, enggak ngomong ya Rasulullah, saya pengen dampingi engkau seperti Abu Bakar. Saya siap bela kamu ya Rasulullah. Saya siap mati demi kamu ya Rasulullah. Saya tidak mau engkau tergores sedikit pun ya Rasulullah. Gak kakek ngomong begitu. Kenapa? Paham ini yang nyuruh adalah Nabi Muhammad SAW. Yang nyuruh Rasulullah. Jadi gak minteri. Nah sekarang ini kan banyak ini. Kita-kita ngakunya murid. Tapi minteri gurunya. Sekitar ayah keliru. Gak bisa kita harus bertindak kita harus bertindak kiai keliru kita harus bertindak habibnya ini wah nggak pas nih kita harus bergerak sendiri nih. masya allah contohnya bangun pesantren Kok cok mikiran aneh lo ya bangun pesantren kiainya bilang santri santri jangan buat proposal jangan telpon kawan-kawan minta sumbangan santri ini paham Habibnya, ustadnya, kiainya nggak punya duit. Wah, nggak bisa nih kalau begini ya nggak mungkin rampung. Ini kiai ah, paling malu minta sumbangan. Ini kiai paling ah gengsi nggak mau buat proposal ini. Ini ya, gengsi ya ini. Jadi ya kita harus inisiatif sendiri. Yuk santri-santri, mari kita keliling kampung buat sumbangan untuk Pak Pak kiai. Masya Allah. Kelihatannya niatnya baik atau enggak baik ini? Baik. Tapi kurang ajar atau enggak kurang ajar? Kurang ajar. Kurang ajar. Nuruto sama gurumu. Kalau gurumu bilang begini, ya udah begitu. Kalau kamu punya ide, kamu punya suatu tanglet, yai, habib, ustadz, guru, saya punya pendapat begini. Kira-kira bagaimana? Lah itu lain. Ojo mbok canda idewe. Jangan semua di Putusi dengan pikiran kita masing masing-masing. Repot kalau kita jadi murid seperti seperti itu. Ikhwani rahimakumullah. Jumat depan arba'in nawawiyahnya saya pending dulu lanjutkan hijrah. Boleh enggak? Karena banyak itu rahasianya. Ini baru belajar sedikit satu bab saja ya. Mantu nurut, umat nurut, gitu kan ya? Kemudian Nabi enggak takut, Nabi super 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 kuat, tapi Nabi tidak mau menimbulkan orang itu jadi korban yang gak manfaat. Betul? Maka Nabi bisa saja Salah-salah membunuh, tapi Rasulullah SAW justru yang mau membunuh ditidurkan. Api banget ya? Coba-coba, kamu nih ada orang mau membunuh kamu enaknya diapakan? Keprok <tuk> tekong guri. Tekong guri, keprok, <tuk> prok, matanya <tangguri> sisan. <tuk tangguri> Insyaallah, Allah, na'udzubillah min. Gak seperti itu, ditidurkan. Turu. Ajib, subhanallah. Allahumma sallallahu alaihi Saya kalau ingat-ingat ini terus, kayak Rasulullah itu kok ya, apian banget gitu loh ya. Allahumma salli alaihi Masih ingat da'athur itu, yang kanjeng Nabi SAW lagi istirahat. Pedangnya Nabi diambil, terus pedangnya Nabi ditaruh di lehernya Nabi SAW. Wahai hey, Rasulullah, Siapa sekarang yang bisa nolong kamu? Ayo, apa Tuhanmu bisa nolong kamu? Nih, udah begini. Siapa bisa nolong kamu? Kanjeng Nabi nyante. Siapa yang bisa nolong kamu? Allah. Yang tadinya gaya, sopo sing nolong langsung. pedange tiba diambil sama Nabi SAW. alaihi ditempel oleh no lehernya. Ayo saiki sopo sing nulungi kowe? Kalau gini siapa yang bisa nolong kamu? Tapi ngomongnya gak kita genta santai. Kalau begini yang bisa nolong kamu siapa? Yo kamu. Kamu orang baik kok. Oh. Saya tahu kamu baik, Rasulullah. Ini barar mata ini loh. Barusan mau membunuh. Posisi terbalik, sekarang dia yang yang tersandra oleh pedang. Sekarang yang bisa nolong kamu siapa? Ya kamu, wahai Rasulullah. kamu kan orang baik. Saya tahu kamu baik. Kamu, mungkin kamu nyelakain saya. Ya wes karena mulia. Udah sana kamu pulang. Selesai. Enak ya. Islam itu Masya Allah. Indahnya luar biasa. Kemampuan untuk memaafkan dan memberi maaf Menciptakan perdamaian, indahnya luar, luar biasa. Insya Allah jumat depan kita sambung. Sekarang boleh kita siap tadi, kunci rezeki yang paling mujarab. Larang, larang. Iklan dulu, ya, minum teh. Go, saya lagi pengen minum teh ini. Monggo, kopinya air mineralnya diunjuk. Yang sudah habis ya, alhamdulillah. Allahumma Alhamdulillah. Berdasarkan pengalaman saya, rezeki itu kan rahasia ilahi. Masing-masing punya jatah sendiri-sendiri. Itu ilmu pasti ya, akidah ada yang jatahnya selama hidup satu triliun, ada yang jatahnya selama hidup ya 100 juta, ada yang jatahnya selama hidup 200 juta bab duit. Ada yang jatahnya pinternya EQ-nya 200, bu model kayak ngopo Ada yang jatah EQ-nya 130, EQ-nya 120, ada jatahnya sendiri sendiri. Ada yang jatahnya nikah, ada yang jatahnya sampai meninggal jomblo orangnya juga hadir nih. Entah di mana maksudnya gitu ya. Hadir. Mau suruh nikah aja kakek mikir. Gitu. Ada yang jatahnya punya anak. Ada yang jatahnya nggak punya, nggak punya anak sampai meninggal dunia nggak punya anak. Itu jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha memberi, Allah yang maha membagi. Terserah Allah. Tapi itu ilmu langit. Lohil mahfud. umul kitab. Catatan rahasia Jangan kemudian kamu mengatakan Yai Saya hitung-hitung tuh memang Di Lohil Mahfud jatah saya melarat Masya Allah sekti betul kamu Jadi ya saya bekerja Berupaya ya percuma ya tetap melarat yai. Jadi ya sudah lah saya tak ikhtikaf di masjid Ngawur ini, ini dalil palsu nih Ini males Tapi cari dalil, dalil Akhirat ya kan Sebetulnya malesnya luar biasa. Menuruti hawa nafsu tapi ngakunya ahli akhir, akhirat. Masing-masing kita nggak tahu jatah rezeki. Maka disuruh optimis untuk dapat rezeki yang banyak. Islam itu mengajarkan optimis dapat rezeki yang banyak. Karena rukun Islam ada lima, salah satunya haji, salah satunya zakat. Betul. Zakat ini nisopnya ya lumayan. Haji itu biayanya juga besar zaman sekarang. Maka kita harus punya semangat jadi orang yang punya duit banyak. Tapi berkah, manfaat, enggak maksiat. Caranya gimana? Kita kerucutkan ke ber... berarti urusan duit nih ya, urusan du duit. Berdasarkan pengalaman saya tidak ada eh rahasia sih. <tik> Enaknya nya Ya udah. Enggak ada yang lebih hebat untuk membuka keran rezeki grojok gak mandek-mandek seperti berbakti sama orang tua birrul waliden jadi kalau pengen rezeki yang grojok bakti sama orang tua kalau pengen hidupmu mumet ya mumet ruwet ya silahkan kurang ajar terus baik bapak ibumu tak jamin ruwet mumet tapi kalau pengen hidupmu enak seger ayam adem rezeki grojok model apapun enak gitu dapatnya bekti sama orang tua Wong satu kalimatnya Nabi SAW kok satu kalimat Allah tidak akan menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya baru sekedar mendoakan orang tua itu menyebabkan rezekinya nggak putus lah kira-kira kalau dulangi bapak eh, dulangi ibu eh, dulangi itu maksudnya ya dulang tenan atau ya disiapkan makan yang enak, minum yang enak, tempat tidur yang enak, ya macam-macam cepat no gitu loh. Golek duit niat buat orang tua. Lah kamu cari duit niat go wetengmu. Sorry bro. Makanya seret. Paman saya yang dulu hadir waktu ada apa per, Hadir waktu Isra Mi'raj itu ya, Habib Ali Al-Habshi itu paman saya. Pernah didatangi beberapa pelajar dan juga dosen. Karena paman saya kan pengusaha batik itu, ditanyai, Pak Ali, saya mau tahu uh, resepnya Pak Ali ini kok bisnisnya lancar, rezekinya ngerocok. Resepnya apa? Paman saya balik nanya, udah kerja kerja ya kerja ya kamu kerja buat apa anu pali saya pengen beli rumah yang besar kamu saya pengen beli mobil kamu oh saya pengen beli ini kamu saya pengen beli ini kata paman saya pulang dari sini jangan ada yang kerja nggak akan sukses kalian nggak usah kerja aja gak akan sukses loh gimana pak ali lah kamu cari duit cuman untuk beli rumah, beli mobil, semua untuk perutmu kok itu. Untuk kesenanganmu, bahasa saya perutmu itu kesenanganmu. Untuk kesenanganmu, kalau kamu mau dapat rumah, mau dapat mobil, mau dapat sawah, mau dapat istana, mau dapat semuanya, cari semuanya untuk senangkan orang tuamu. Selesai. Kalau semuanya untuk menyenangkan orang tua, selesai. Gak mungkin hidupmu gak bahagia, gak mungkin. Makanya golek bojoki sing bener. Lah kamu cari istri cuma untuk menyenangkan perutmu kok. Makanya ruwet uretmu. Cari istri untuk senangkan orang tuamu. Istri yang bisa bantu orang tuamu. Istri yang bisa membuat tersenyum orang tuamu. Bukan menangis orang tuamu. Begitu pula suami. menurut mbak. Mm -mm. Habib novel bersemangat. Mm -mm. Kalau bentak-bentak tuh mbak begini loh. Ngamu oh. Tapi yang begini itu semangat lah. Ya sama? semangat lah ngajak orang bekti sama orang tua. Jelas semuanya? Dan nanti diterus-teruskan nangis cukup. Lanjut, buka. Mumpung saya lagi apian ini. Ting hmm. ting. Iya. Bib, saya minta didoakan agar suami saya lepas dari istri barunya. Aduh. Kacau ini. Istri barunya katanya selingkuhannya itu. Kurung istri ba, baru. Jadi kan kalau konangan namanya selingkuhan katanya si mbak yang WA tadi itu. Kalau enggak konangan kan bukan selingkuhan ya istri. Saya doakan semoga ibu bersama istri barunya suami hidup rukun ya. damai rukun menuju Allah Ta'ala masuk surga bareng nanti insya Allah dan saya doakan suami ibu jadi suami yang betul-betul bijak baik terhadap semua istrinya bisa menjalankan syariat Allah dengan benar kepada istri-istrinya selamat dunia akhirat masuk surga nggak pakai hisap amin maksudnya dapat doa dapat bagian do, doa Jangan mendoakan rumah tangganya orang berantakan, insyaallah. Apalagi minta doa yang begitu, enggak baik. Ya enggak? Enggak baik. Saya enggak mau doakan yang seperti itu. Terserah Anda setuju atau enggak setuju, saya seperti ini. Enggak setuju boleh loh ya? Enggak setuju Bu? Bo? Boleh. Lanjut. Cara menjauhkan dari kebiasaan maksiat, hawa nafsu yang berlebih. Ya, misal titik-titik titik-titik. Wah, itu kalau saya sebutkan nanti kan tidak enak di YouTube ini. Titik-titik titik-titik gitu loh, sebab nafsu-nafsu gitu loh ya. Pikir dewe gitu ya. Ya, ini kaitannya nafsu syahwat. Cara menjauhkannya gampang. Rabio. Nikah. Nikah susah. Saya tuh heran sama orang yang bilang nikah susah. Saya ini loh susah nahan nikah. Paham enggak? Yang lain kok Habib saya susah nikah, saya susah nikah, saya tuh bingung. Saya ini susah nahan nikah, susah. Kok, doang weh, do, kan akeh ya. Tapi saya tahan, jangan nikah, jangan nikah. Lah kamu kan masih gampang toh ya. Cari perempuan, tinggal parani orang tuanya, anakmu untukku boleh tidak. Ya udah enggak boleh, tonggone parani. Bu, anak perempuan, perempuanmu buat saya boleh enggak? kamu siapa? Pokoknya saya hamba Allah, Rasulullah. kaget, kue rada edan, pancen. Tolak pindah menesak Sak kampung terkenal. Wah akhirnya wintuk, Masya Allah. Akhirnya ada, dapat. Kakek mikir, sahwat bit, gak kuat, terpaksa saya begitu. Gak ada terpaksa begitu. Lebih baik terpaksa saya nikah, kan begitu ya. Mm -mm. Tapi orang tua saya menghalang-halangi. Nah itu tuh, tuh, ibu bapak itu tuh. Tuh so, kalau sampai ada orang tua menahan-nahan anaknya laki-laki maupun perempuan untuk tidak segera menikah, maka setiap perzinahan yang terjadi orang tua menanggung dosanya. Kapokmu kapan? Itu ada tuh di atas orangnya hadir. Bukan yang menahan-nahan loh, yang mau nikahkan anaknya segera ada di atas sana. Betul ibu ibu? Loh tuh. tuh. <laughs> bareng kayak gini. Alhamdulillah sadar. Nah, ya nikah. Beb, nikah masih agak susah, Beb. Ya udah, solusi berikutnya. Ya kurangi makanan yang menimbulkan syahwat. Oh, cuma ngan sate terus. Ya, kurangi makanan yang menimbulkan syahwat. Makan yang membuat tidak timbul syahwat. Loh. Apa guys, mikir oh aku gak ruh. Ya, cari di Google makanan yang tidak menimbulkan syahwat. Nah, cari nanti kan keluar di YouTube ya. Bahkan ada mungkin cara mengolah makanannya. Kemudian ya puasa. Ya bua? puasa. Jangan dikira kalau puasa kemudian syahwat gak kuat. Kadang puasa ki oh, ya gede loh, ya Oh iya perutnya dikosongkan tapi pikirannya dipenuhi. Ya. Jadi puasanya tuh saya udah puasa babe, tapi kok Nabi nyuruh kamu puasa bukan lahan lapar dan dahaga. Puasa dalam arti yang sebenarnya. Perutnya dijaga, pikirannya dijaga, hatinya dijaga. Dija lah kamu tidak. Mau sing mbok jaga liyane gak. Jelas? Alhamdulillah. Terus terakhir caranya tadi buat yang tadi itu. Kumpul sama orang-orang yang mampu menahan syahwat. Jangan orang-orang yang hobinya lihat handphone yang gak genah-gak genah. Gak genah. Ya, kumpul sama teman-teman yang ngajak untuk to toat. Nanti insya Allah bisa membantu kita menghindarkan syahwat. Amin. Nah, yang paling penting, ya ojok nontok sing ayu, -ayu. Mau nggak pengen muncul syahwat, nontok sing ayu, ayu. Nontok film sing ngono-ngono. Ya naudzubillah min zalik. Lanjut. Ting 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 ting. Wah, pertanyaan banyak banget. Ya, asik naik turun, naik turun. Tik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bib Nyuwun Sewu. Apa amalan dan wirid supaya kita tenang dan gak gelisah di saat menghadapi ujian penyakit? Nah, nyuwun nih Bib. Wassalam. Sehat selalu insya Amin. Saya selalu rutin dan selalu mengikuti ceramah jenengan di TV Nabawi. Oh ya, pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada. Jazakumullah Khairan selalu ikut kajian bersama kami. Ya, karena channel Youtube Majlis ar dan Habib Novel Adus ini juga disiarkan oleh Nabawi TV dan juga channel-channel teman-teman yang lain. Saya terima kasih kepada siapapun yang sudah ikut membantu dakwah ini. Nah, amalan apa biar tenang? Gampang. Amalan biar tenang itu ingat ada Allah, selesai. Dan jenengan ngamalkan amalan macam-macam, gak ingat ada Allah kan berarti ya gak ngamalkan tuh. Ingat ada Allah, ingat ada Allah bagaimana? Nah kalau ada Allah masa masih risau? Saya mau nanya, gak punya duit, apa yang buat gelisah? Mesti nggak punya kerjaan, betul? Nggak ada tabungan, betul? Banyak tagihan, betul? Jadinya apa? Gelisah, benar? Kalau kamu punya tabungan 200 juta, dikeluarkan dari perusahaan, punya tabungan 200 juta, tenang atau gelisah? Tenang. Jadi yang buat tenang kamu duit 200 juta, betul? Ketika kamu nggak punya duit 200 juta, nggak punya duit 200 juta, dikeluarkan dari perusahaan banyak tagihan, tenang apa jeglek. Jadi yang buat kamu jeglek apa? Nggak punya duit, banyak tak? tagihan. Pertanyaan saya, lantas dalam hidupmu ini di mana kamu letakkan Allahmu? Neng di. Masuk ada uang, nggak ada uang buat hati berubah kan ya rugi. Ada Allah. Punya uang, ada Allah. Uang bisa hilang, Allah nggak mungkin hilang. Gak punya uang, ada Allah. Allah selalu bisa maha kuasa, maha maha maha, pasti beres. Kalau saya ikuti caranya Allah. Tahu itu dulu. Setelah tahu itu, ya silahkan amalannya diajarkan Nabi SAW, apapun itu amalkan. Apapun amalannya selesai, sholat lima waktu itu udah cukup sebetulnya. Kalau yakin, perkaranya kan kita ini ya iman nggak cedoh. Naik ambiu, iman tuh biasa kan pasang surut, pasang surut tuh kan kalau di laut pasang surut nggak banyak ya. Pasang surutnya laut tuh loh. Pagi sore itu enggak banyak kan? Nggak banyak. Tapi kalau iman kita pasang dikit, surut. Sat. Entek. Bukan surut entek, sat itu habis tuh iman kita itu. Habis. Makanya kita sholat pun masih ya begitu kuatkan iman yakinnya sama Allah Taala Allah itu maha a ada alhamdulillah boleh tambah lagi pokoknya asal kanan kiri ngawur nggak ada jenengi kok ya bismillahirrahmanirrahim mohon izin bertanya Abi bagaimana cara menghadapi suatu keadaan yang membuat kita dikecewakan ya dari Pontianak Kalbar tadi Samarinda sekarang Pontianak Cara menghadapi suatu keadaan yang membuat kita dikecewakan. Wah, gampang. Gampang itu. Supaya buat Habib Novel gampang semua. Oh, Urip ki gampang kok. Emang hidup susah? Enggak. Yang membuat kamu kecewa karena kamu tidak bergantung kepada yang maha tidak mengecewakan. Kamu bergantung pada manusia, pada perusahaan, pada kantor, pada teman, pada tabungan pasti kecewa. Makanya untuk menghadapi semua keadaan, kul <tuh> Katakan yang ada hanya Allah yang Maha Esa, Allahu Allah tempatnya bergantung. Jadi mau ditipu kayak mau diapakan kayak tenang saja. Terus biasa. Dia pusia menongso yang sungguh nukui. Bujuku rabi menehe lanang sungguh Biasa. <tuh> biasa. Istri saya tergoda oleh pria. Yus, wong wedok itu digud biasa. Perempuan digoda bia? biasa. Kalau istrimu tergoda itu luar biasa. Berarti kamu biasa-biasa saja. Makanya dandani dirimu, jangan salahkan yang lain perbaiki dirimu. tenang ada Allah. no, Allah. Minta sama Allah doa gitu, nyantai dia. Habib usaha saya jatuh, kue biang, lahir yo tiba kok. Kalau kamu tidak tiba kan ya enggak lahir. Maksudnya brojol tuh kan ya. Keluar seperti itu. tidak punya apa-apa, tiba-tiba jadi punya baju, bisa lari, bisa mencolot. Kalau sekarang kamu jadi enggak punya apa-apa lagi ya biasa, nanti mati ya enggak punya apa-apa, dikubur ya cuma dikasih kain. Gitu aja kok repot, menungso. Warna-warni ini urip ya ngono, kadang maju, kadang mundur ya. Kadang naik, kadang tuh turunnya nyantai saja gitu loh. Pak, kok enggak punya duit? Biasa manusia. Ya, oh, nanti kan ya insya Allah punya lagi. Sekarang ya, lagi nggak punya ya dinikmati. Karena nikmat tuh bukan duit tau. Aku gumun menungso loh. Nikmat kok duit, urep duit, ruwet duit. Masya Allah, Tuhanmu. Aku gak ngomong loh. Saya nggak bicara gitu loh. Saya gak ngomong gitu. Kalian bicara sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Lanjut. Saya laki -laki. Ya, ting. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Assalamualaikum, Alhamdulillah, semoga keluarga Habib Novel itu sehat walafiat. Amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Dilindungi Allah SWT. Amin. Dan yang mendoakan dan mengaminkan juga dapat yang sama. Amin. Amin. Kita tambahanku Dewi. <tik> ya. Assalamualaikum, Bib. Dari Banjarbaru. Ya. Resep atau merek kopi majelis apa, Bib? Wah, belum saya jual. <tik> Masih rahasia. Banyak yang menanyakan resep Uh, kopinya Majlis Aradu ini apa ya Tunggu nanti Habib novel jualan wow. ya. Minum kopinya Hadiri majlisnya Uangnya untuk buat kopi anda lagi <guruh> Dari kopi oleh kopi Untuk kopi nanti Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bib Saya Bowo dari Gunung Kidul Masyaallah Mas Bowo Saat ini saya lihat pengajian Habib live streaming Doakan ya Bib semoga bisa ikut langsung pengajian Habib ke Solo Amin Insya Allah. live streaming sama dengan langsung. Kalau KB ke Solo tambah saya pusing nanti. Mm -mm. Bungkus ini segoh gitu. saya tuh minta sama Allah Taala jamaah kajian ar ini ya sesuai kapasitas gedung. Udah gitu, sesuai kapasitas gedung yang di gedung ini, yang di luar gedung unlimited lewat YouTube lewat macam-macam ya. Amin, insyaAllah Bismillah. Be doakan akan saya jadi anak yang berbakti pada orang tua. Ah bagus, amin jadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab amin ya, Allah kabeh amin lanjutkan abang saya sudah almarhum apakah saya sebagai adik bisa sedekah untuk abang saya uiso ya jangankan kok adiknya lawang iso kalau ada muslim sudah meninggal dunia, siapapun bisa berbuat baik untuk yang meninggal dunia. Mesti ada yang tanya, bab ngeyel. <silence> apa -apa. Boleh diterangkan ya? <silence> Karena Nabi sudah bersabda SAW. Soh setiap abnu adab in Anak cucu Adam itu kalau meninggal dunia amalnya putus illa <silence> min kecuali dari tiga hal. Ilmu yang manfaat orang anak yang mendoakan orang tuanya, ilmu yang manfaat sedekah jariah, Nah, bisa dari situ Kalau dia waktu hidup sedekah jariah Dia waktu hidup sedekah jariah Maka itu nanti nyampe terus Walaupun sudah meninggal Kalau dia punya anak yang mendoakan Maka an anaknya tadi doanya sampai ke orang tuanya Kalau dia punya ilmu yang manfaat Yang dia amalkan Maka akan ngalir terus ke dia Nah kalau tonggonya mendoakan Kalau tonggonya itu sedekah Kakaknya sedekah, kakaknya mendoakan Adiknya sedekah, adiknya mendoakan Kan gak bisa Habib, mana dalilnya Masya Allah yuk, yuk, hadisnya sama. Mungkin cara bacanya berbeda. Idza mata ibnu Adam in qata Terjemahkan baik-baik. Idza jika mata meninggal. Ibnu Adam anak keturunan Adam. Pertanyaan saya, kalau jin mati gimana hukumnya? Ayo. Maka nih sinau ulama Ahlussunnah Wal Jamaah. Mbak Habaib Kiai ya. Ini hadis mengatur jin dan manusia sama. Tapi yang disebut manusia, karena kalau disebut manusia berlaku juga untuk jin, karena ada jin yang muslim juga dan dakwah itu bukan hanya kepada manu manusia, manusia dan jin. In amaluh terputus amalnya. Ingat yang terputus apa? Amalnya. Ada enggak di hadis tersebut kalimat terputus pahalanya? Tidak ada yang terputus adalah amalnya. Illa min salat. Kecuali dari tiga hal. Anak soleh yang mendoakannya. Pertanyaan saya. Nah kalau yang meninggal itu nggak punya anak dan belum sempat menikah. Berarti ini hadisnya adil enggak ini? Ngomong enggak adil. Hadisnya adil. Kepalamu yang enggak adil. Kepalamu yang gak adil menjelaskan arti hadis ini. Idamat pun ada in qotah amal waladun solehun yadulah tuh nomor satu ya. Anak soleh yang mendoakannya Uka yang dimaksud adalah doa seluruh umat Islam tidak akan terputus khususnya doa anak untuk orang tuanya ngaten terjemahannya. Oh ngaten, baby, ya, buktinya, nah, buktinya hadis yang lain. Kalau ada orang meninggal dunia disolatkan oleh tiga sof. Disolatkan oleh tiga sof. Yang meninggal itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Pertanyaan saya. Lah itu yang sholat yang mati atau yang hidup? Yang sholat yang mati atau yang hidup? Ngomong sejencetoh. Yang sholat yang mati atau yang hidup? Lah kok yang diampuni yang mati? Yang mati tidur atau melek? Ya mati. Ngok turu kan ya yang mati ya mati meninggal, ngeletak, betul kan ya? Amal atau amal dia? Enggak amal, betul kan? Yang amal siapa? Yang hidup, yang hidup beramal. Tiga soft menyolatkan diampuni. Kenapa diampuni? Nanti saya jelaskan. Itu bukti kalau yang enggak punya hubungan nasab, enggak punya hubungan apa-apa, yang penting hubungan Islam, bisa memberikan kebaikannya untuk saudara mus, muslim. Jelas? Terputus amalnya kecuali dari tiga hal. Dari tiga jalan, ternyata enggak tiga jalan, bahkan ada tujuh jalan. Berdasarkan hadis yang lain tujuh jalan. Yang dimaksud itu yang meninggal seandainya dia itu di alam barzah sana, di alam barzah sana dia beramal soleh, contoh di alam barzah datang pengajian ke majelis ar -Rolloh. bisa enggak? Ayo, saya mantap jawab ya, bisa enggak? Bisa alusunah wal jamaah, Ruh bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, Dengan syarat ruhnya orang yang beriman, Yang mencapai kedudukan tertentu, Seperti ruhnya ambiak wal mursalin, Yang berangkat dari alam barzahnya masing-masing, Menuju kepada masjidil Ak, akso, Untuk sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW, Pertanyaannya, Ruhnya para nabi yang sholat jamaah itu dapat pahala enggak? Tidak, amalnya sudah putus, tempatnya amal di dunia bukan di akhirat. Jadi tidak bisa nambah pahalanya kalau dia di akhirat ber beramal. Paham? Di akhirat dia ngaji. Karena dikatakan Nabi Musa SAW ditemukan di kuburnya, dilihat oleh Rasul SAW ketika Isra dan Merat baru sholat. Dapat pahala enggak? Enggak. Tempatnya amal itu di dunia bukan di, A, di akhirat. Paham? Baca Al-Qur'an di kuburannya, di alam barzah sana, dapat pahala enggak? Tidak. Tempatnya amal di dunia, bukan di, A, di akhirat. Tetapi di akhirat sana dia masih bisa dapat tambahan pahala. Jelas. Di akhirat sana masih bisa dapat tambahan pahala. Salah satunya lewat anak soleh yang mendoakan, muslimin yang mendoakan. Atau dia pernah bantu pesantren, dia pernah bantu orang sakit sampai sehat, orangnya jadi orang baik atau dia nyekolahkan anak untuk sekolah di pondok pesantren jadi tak apa orang hafal Quran atau enggak hafal Quran tapi orang yang baik itu pahalanya ngalir terus kepada yang bersang, bersangkutan termasuk diantaranya kok kakak doakan adik adik doakan kakak saya dulu pernah mumet loh saya ini belajar begini begini lama saya buka semua kitab karena ada sahabat saya meninggal dunia dan tidak punya hubungan kekerabatan dengan saya tak tahu mana tekan gak ya. Hadisnya ngomong putus kok. Kaiso ini. Saya buka kitab-kitab kitab 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 kitab, kitab jeblok saya. Jeblok. Karena saya kan objektif, harus jujur itu kan ya. Jeblok. Akhirnya saya datang bertemu dengan guru saya almarhum Habib Anis Al Habsyi Masjid Riyad. Ya kalau sempat ziarah ke beliau ya. Habib Anis, Habib Alwi diziarahi. Nah, saya berkunjung ke Habib Anis saya duduk nanya. Saya itu nanya sama guru saya, nanya selain di majelis yang beliau suruh nanya itu. Dulu enggak pernah. Mau nanya itu segan, tapi hari itu saya harus nanya karena udah keliling cari jawaban enggak ketemu. Enggak ada jawaban yang buat hati saya pelong. Jawaban yang melegakan hati enggak enggak ada. Maka saya nanya, "Bib, ini kalau ada orang meninggal" Bukan keponakan, bukan saudara, bukan siapa-siapa. Kalau saya doakan sampai tidak. Yang menarik itu jawabannya Habib Anis Almarhum. Kamu kok mau mendoakan dia kenapa? Tuh, ini asik ini. Jadi saya itu nanya, balik ditanyain. Kamu kok mau mendoakan dia kenapa? Saya jawab, orangnya baik, Bib. Saya banyak utang budi sama uh, teman saya itu, Bib manis jawab, "Ya, itu semua kebaikannya. Dia yang membuat kamu sampai mau mendoakan dia. Itu adalah ilmunya dia yang bermanfaat. Itulah ilmunya dia yang bermanfaat, sampai membuat orang ingat kebaikannya, sampai buat orang pengen mendoakan dia. Berarti ilmunya semasa hidup bermanfaat karena dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi doamu sampai kepada dia lewat ilmu yang manfaat." Masya Allah, jelas ya. Ada lagi yang ngeyel. Nah itu kan di tahlilan enggak kenal siapa yang ditahlilkan. Ngeyel toh, ngeyel toh. Sekelompok ngeyel ini, Capek. Nih Jangan loh yang ngeyel nih, ngeyel-ngeyel depan saya nih loh. Mm -mm. Tak jawab sih ngeyel-ngeyel. Mumpung aku cek pengen jawab. Kamu diundang tahlilan mendoakan orang yang meninggal dunia. Kamu tidak paham siapa yang meninggal tadi Muslim tapi kamu gak kenal, gak tahu kebaikannya. Pertanyaan saya, kamu datang karena siapa? Karena yang mengun, mengundang, betul. Berarti yang mengundang orang baik atau gak baik? Baik. Berarti kamu kenal baik dengan dia tidak? Kenal, benar. Nah yang mengundang itu berarti kenal gak dengan yang ditahlilkan? Kenal. Berarti orang yang meninggal tadi punya ilmu yang manfaat, dia punya teman yang baik, paham? Jadi ini salah satu ilmu yang manfaat, dua konco sing ngape. Makanya kalau kamu rajin majelis ar nanti ojo saiki, nanti. satu saat kamu meninggal dunia, ya. Dan majelis ar nggak dengar kamu, bahkan saya nggak pernah absen satu persatu, nggak ngerti kan ya, nggak ngerti siapa namanya meninggal di alam sana. Tapi kok dapat kiriman doa dari sini bisa sampai ke sana? Kenapa? Karena kamu pernah duduk bersama dengan ka? dengan kami, maka selalu disebut waliman karena fisabik mana yang dulu pernah hadir di sini ya Allah ampuni dosanya, terima amal solehnya, untuk terus ilayomil Itu loh manfaatnya punya teman yang baik berkat punya ilmu yang manfaat menggunakan waktu mau datang pengajian ilmu manfaat. Jadi ketika meninggal dunia kok kiriman pahala itu berarti ilmu yang man faat, ya, Dah, itu kalau diteruskan terus gak bisa habis. terakhir, alhamdulillah, kiy azik, assalamualaikum habib, mohon Waalaikumsalam mohon izin bertanya, saya tak, anu ya, nyamar jadi perempuan dulu, suami saya selingkuh dengan sahabat juga tetangga saya sendiri, saya pura-pura tidak tahu, tapi setiap melihat wanita itu, saya selalu menangis. Saya harus bagaimana, Bim? Agar hati saya tenang. Terima kasih, Bim. Weh cukup. Harus ada yang diluruskan dari pertanyaan tadi, ya? Kata selingkuh itu harus diluruskan. Selingkuh itu orang yang menjalin hubungan bukan dengan pasangan resmi pernikahan. Betul. Tapi kalau menjalin hubungan dengan istrinya sendiri namanya bukan seling selingkuh. Walaupun itu istri kedua, ketiga atau keempat. Kalau ada suami nikah lagi, baik sepengetahuan istri atau enggak sepengetahuan istri, ya. Itu maka yang kedua, ketiga, keempat namanya bukan selingkuh. Namanya istri. Suka enggak suka namanya Istri, nah kalau tadi yang ditanyakan ternyata itu istri, ya ternyata itu is, istri, maka sikapmu adalah sabar. Dan sabar itu pahit, tapi pahitnya itu ganjarannya surga. Pilih mana kamu? Pilih kehilangan suami atau dapat surga? Pilih kehilangan suami dan dapat surga, wangel. Pertahankan suamimu, sabarlah, kamu dapat surga. Nangis, boleh, tapi buat saya itu bodoh. Ayo, kok enak. Iya no, lawang suamimu seneng-seneng kok kamu nangis. Bodoh. Suaminya ngakak kok kamu nangis. Bodoh. Terus bagaimana? Pinter. Kalau suamimu begitu bahagia, maka kamu melihat wanita itu, kamu juga harus mengatakan dengan senyum dalam hatimu. Hmm. Kamu hanya memeluknya sebentar, aku memeluknya seharian. Oh nulu no, ya, ngakak. Hibur dirimu sendiri, senang nolak hatimu, penting halal. Jangan melakukan yang ha? haram. Bip, tapi itu kelihatannya nggak nikah. Ojo suudzon. Jangan prasangka bu, buruk. Iya. Apakah saya harus tanya, ojo tako, engkau perang. Sudah yakini saja itu meni, menikah, yakini menikah. Ya, yakini meni? menikah. Nah, minta tolong orang lain. Tulung iling no bojoku. No gak rabi kon ngrabi. Karena itu do, dosa. Ini perempuan yang begini, wah malaikat langsung siap-siap matimu kapan, matimu kapan. Wah, surga menantimu, surga menantimu. Ngaten. Siap disambut malaikat, malaikat lain doakan kamu akan panjang umur, panjang umur tempatmu di surga. Surga rebutan malaikat, masya Allah, jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia berdosa. Ingatkan dia untuk menjalin hubungan yang halal. ngunu ora di saat kampung, kamu memperebutkan suami istri orang. Uh, geger. anak yang roh kabir. ibunya tahu jantungan mati. Mertuanya setep. Koro-koro perkoro kayak ngono korbannya banyak. Naudzubillah min bijaklah. Jadilah orang yang bi bijak. Bib itu enggak enak ngerti aku. Buat kamu. Sementara buat yang lain enak kok. Saya kan sering ngadepi begini. Oh, ada ibu-ibu nangis. Ini musik saya awal-awal dakwah. Terakhir-terakhir ini ente terakhir. Masya Allah. Kok ya munculnya itu-itu terus ya. Bu, bu. Saya waktu awal dakwah bu. Ditelepon sama ibu-ibu nangis. Oh, itu bayi, sorry. Salah. Ibu-ibu Salah. nangis. Nangis. Starro ngono, saya kan biasa ya. Wanita nangis tuh dengarkan dulu. Ada apa, Bu? Coba yang tenang. Suami saya nikah lagi. Saya langsung jawab, alhamdulillah. Langsung jeluk mandek nangis. Habib, kok gak pro saya? Kok Alhamdulillah? Duh. Saya itu mengucapkan Alhamdulillah karena saya senang ibu punya suami yang baik. Baik bagaimana? Dia mengkhianitas, mengkhianati saya. Mengkhianati saya. Dia nikah lagi. Iya bu, tapi itu suami ibu baik. Baiknya di mana? Karena dia takut sama Allah. Dia nikah lagi, gak zina, gak maksiat. Tapi ini menyakitkan ibu, menyakitkan. Saya paham perasaan ibu meskipun saya pria. Oh harus empati. Sakit, bu. tapi bu jangan ibu sakit sementara suami ibu senang, kan rugi. Ya beb, ya betul ya. Mm -mm. Betul. Masa itu perempuan yang satu senang-senang dengan suamimu, saat suamimu pulang kamu marah-marahan dengan suamimu. Kan kamu gak pinter bu. Oh ya masuk akal. Masa Karena pria itu kalau ngomong pakai akal. Terus saran HP bagaimana? Saran saya ibu udah tahu kenyataannya, minta sama Allah Ta'ala agar suaminya selalu cinta sama ibu, ibadah yang baik, suaminya pulang ke rumah, sambut, senangkan, nanti suamimu akan merasakan cintamu, dan engkau akan menjadi pemilik suamimu sejati, dimanapun berada, dia akan ingat pada dirimu. Berjuanglah untuk berlomba-lomba, merebut hati suami, tanpa adanya pertikaian dan permusuhan. Masya Allah. Telepon mana ya, Gimana? Alhamdulillah, Bib. Sekarang saya sudah bisa mulai menerima. Alhamdulillah. Ngono lho, ojo dadi ustaz di telepon. Habib, suami saya nikah lagi. Oh, suami enggak bener gitu. Ya, Ibu punya foto? Kirimkan ke saya. Mas Delok Wayu. Wah. Iya. makanya Ibu kalau cari suami yang bener. Ustaz gadungan ya. Ustaz gadungan enggak ono, ustaz kayak ngono enggak ono. Oh, ustaz enggak mungkin seperti seperti itu gaya-gaya nih Ustadz. Padahal ya penggoda. Makanya ibu-ibu kalau curhat hati-hati. Jangan model seperti Ustadz Tiis ketoknya kupluan dicurhati. Modelnya loh, bukan Ustadz Tiis, bukan Ustadzis. Model seperti saya dicurhati nanti dulu. Ya, lihat ketakwaannya. Lihat ketak, ketakwaannya. Ini pantas enggak saya beri curhatan saya. Curahan hati loh, ya ojok oh, sembarangan loh. Curahan hati loh. Lihat orang ini takwa bener ndak lurus ndak. Kalau menggak menggok belok belok, ya hati-hati kamu dipatuk. Akhirnya ya, ya begitu. Jelas semuanya. Ya, terakhir karena mau nampung ya. Hmm. Saya kok lagi asik baca-baca pesan ini. Hmm. Alhamdulillah. Yang namanya muncul tambah enggak saya buka. Saya mau buka yang enggak muncul namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya masih suka sabung ayam, oke. Okay. <tuh> Tapi saya juga nggak berani mengingatkan, takut ayah saya marah. Betul, biasanya juga saya ajak sholat berjamaah di rumah. Bagus, minta solusinya. Habib, ya, <tuh> ini berarti metode mendakwahi orang tua. Ya, mendakwahi orang tua. Prinsipnya dalam dakwah, kalau ucapan yang kamu sampaikan. Menghasilkan maksiat yang lebih besar, maka diamlah. Tapi hatimu jangan diam. Nomor satu, lihat orang maksiat, siapapun orangnya itu, maka harus tidak suka dengan kemaksiatannya, sedih dengan pelakunya. Jangan gak suka dengan pelakunya, ya, sedih dengan pelakunya, gak suka dengan kemaksiatannya, sedih dengan pelakunya. Rahmat hatinya, sedih sayang sama pelakunya. Dalam kasus ini, ayahnya, sabung ayam, judi haram, kan begitu? Nah, tapi kan nggak semua kegiatan ayahnya haram. Nyatanya diajak sholat berjamaah juga ma, mau. Maka caranya adalah untuk merubah kebiasaan ayam sabung ayam tadi perbanyaklah cahaya. Kalau cahaya itu gede, gelap itu akan sirna. Kalau cahaya itu semakin besar, maka gelapnya akan sir sirna. Kotoran itu sedikit, kalau digujuk air yang banyak, kotorannya akan hi, hilang. Perbanyak kebaikan di rumah. Ya perbanyak kebaikan di rumah, dengan mulai akhlak kamu kepada ayahmu semakin hebat, semakin cium tangannya, cium keningnya, semakin dilayani, nanti akan tersentuh hatinya. Gak usah diomongin, karena bapak ya paham itu haram, anak ya paham itu haram, yang penting hati itu benci dengan dengan kemaksiatan yang seperti seperti itu. Minta sama Allah dalam tahajudmu, dalam tangismu ya Allah. Dan jangan sombong. Jangan merasa lebih hebat dari bapakmu. Karena kamu syahadat juga itu hasil daripada orang-orang tuamu. Seluruh amalmu adalah kebaikan dari orang tuamu. Jangan sombong karena pangkatmu tak akan pernah mengalahkan orang tuamu. salatmu semua itu dari mana itu? Yang ngajarin siapa? Itu orang tua. Rendahkan hati dulu. Jangan sombong sama orang tua atau sama, siapa pun didakwai. Ya Allah tolong orang tua saya tolong. Tunggu saja nanti. Kalau sudah tiba waktunya akan berubah dengan sen dirinya. Sambil kamu cari duit yang banyak. Nah kalau kamu udah punya duit yang banyak kayak no bapakmu. Ya pak, Blung, 500 miliar. nggak mungkin sabung ayam lagi. Insya Allah gitu kan ya. Makasih, mudah-mudahan berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Eh, Tolong nasinya dibagi, nasi bungkus. Saya mau cek. Saya sudah melakukan uh, inspeksi mendadak ke dapur, ya melihat pelaksanaan uh, standar bungkus nasi. Karena standar bungkus nasi saya dilanggar sama kawan-kawan karena pengen cepat rampung. Jadi asal tuk-tuk, ya. akhirnya jadi sak pincuk cili. Nah, makanya ini saya rubah dengan standar khusus. Nah, gini kelihatan nasi bungkus. Kemarin bukan nasi bungkus. Nah, laporan bip biasanya masanya cuman 40 kilo ini masaknya hampir 100 kilo bagus kalau perlu nanti laporan sama saya Bip sekarang masaknya satu ton saya semakin senang semakin banyak yang dimasak saya semakin senang Oh ini kan aromanya juga ada aku yo belum siji Iya hmm, mau tahu saya ah, cek makasih Pemirsa dimanapun Anda berada. Nih, ada rambaknya. Wah, wow, saya ngoseng enak banget ini. Nanti saya akan makan. Kalau makan di sini pengajian gak rambung-rambung, saudara-saudara. Alhamdulillah. Sudah jelas semua? Ya. Permohonan doa untuk semuanya. Yang sudah ditulis walaupun gak saya bacakan ya yakinlah kobul sesuai permintaan masing-masing terkhusus untuk ayahnya uh, salah satu yang bertugas di majlis ar yang sedang sakit di Malang semoga semua yang sakit diberi kesembuhan dan kesehatan dan yang tidak sakit dijauhkan dari segala macam penyakit semoga kita semua mendapatkan kesehatan yang manfaat dunia akhirat. Dijauhkan dari segala hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lembut dan kasih sayang, dan semoga Allah Ta'ala jadikan bangsa kita semakin damai, semakin adem, semakin ayem, semakin tentrem, dan semoga kita semua diberi rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang tidak mendatangkan siksa, rezeki yang mengantarkan kepada surga, dan semoga Allah Ta'ala jadikan orang tua kita bahagia, dunia bahagia, akhirah. Mulia dunia mulia akhirah, tentram dunia tentram akhirah, selamat dunia selamat akhirah. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan anak keturunan kita selamat dunia, selamat akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Dan semoga Allah jadikan pasangan hidup kita bahagia dunia, bahagia akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan semua orang yang berjuang untuk memberikan kedamaian memberikan pertolongan, menebarkan kasih sayang, menebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW, membela yang terdolimi, membela yang benar, dimanapun berada. Semoga oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi kekuatan, diberi pertolongan, diberi kesehatan, diberi kenyamanan, diberi ketenangan, diberi rezeki yang berlimpah ruah, zahiran wa bautinan. Dan semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua dalam segala kebaikan tersebut. Dan kita diakhiri dengan husnil khatimah ala hadiniyah al-fatihah. Saya Habib Novel Al-Idrus beserta seluruh jamaah Majlis ar Solo mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 untuk Majlis Rotib dan Solawat Rosoh di bawah naungan Habib Husin Ba'abud. semoga majlis rosso semakin memberikan manfaat, semakin membuat umat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan majlis rosso semakin tersebar luas di seluruh penjuru dunia, khususnya di Nusantara, dan semoga semua jamaah majlis rosso dan pengurusnya diberi Allah Ta'ala kesehatan, diberi keselamatan diberi kemudahan dan diberi rezeki yang berlimpah ruah dari segala arah tanpa susah payah. al Al-Fatihah. Terima kasih, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Dua doa ya. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا ألا لوضع أشرفنا فتب علينا توبة تغزل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وعاله والصحب إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عاد بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز الخطيئات والزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي

biar semakin sehat insyaallah amin